Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Terima kasih Datuk Seri Dr. Speaker kerana memberi laluan dan peluang bersama membahaskan ucapan menjunjung kasih Duli Maha Mulia Seketika Baginda Yang Dikatakan Agung Pertahanan Parlimen 2015 baru-baru ini. 2015, satu tahun yang sangat penting, GST akan digunakan. Saya mengucapkan syabas kepada kerajaan kerana telah membuat persiapan dengan membuat kajian daripada banyak negara-negara yang telah memulakan lama dulu sistem GST, dan saya yakin kita akan dapat melaksanakan. Sebenarnya saya tidak sabar untuk melihat ianya dimulakan tidak lama lagi, iaitu pada 1 April, dan selepas itu kita akan membuat seterusnya dengan izin fine tuning untuk memastikan ia terus berjalan lancar dan ianya akan dapat membantu negara untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Tahun 2005 juga adalah tahun di mana negara kita Malaysia menjadi pengerusi kepada ASEAN. Jadi ini adalah peluang untuk negara kita menunjukkan kewibawaan akan kelayakan negara kita untuk menjadi negara yang boleh menerajui ASEAN, bukan sahaja pada tahun ini menjadi pengerusi, tetapi juga di masa-masa akan datang di mana keadaan ekonomi sekarang menjadi semakin mencabar, maka kita perlukan kesatuan ataupun kerjasama yang lebih baik dan lebih erat di antara ahli-ahli ASEAN. Dan juga dengan perundingan TPPA yang sedang rancak diadakan, saya yakin negara kita, dan saya berharap pihak eksekutif melaksanakan dengan baik supaya negara kita dapat mengambil peluang yang diberikan untuk kita menjadi sebahagian dari TPPA ini, di mana saya melihat ianya akan membawa ataupun memberi dengan izin advantage yang lebih dibandingkan dengan disadvantage, di mana sebagai salah satu negara yang dihadapan di dalam ASEAN, maka sebagai ahli TPPA yang awal, maka Malaysia akan boleh menjadi ataupun negara yang akan mempunyai kelebihan di dalam perdagangan global. Dan speaker, kita terdengar bunyi-bunyi yang mengatakan bahawa rakyat ataupun beberapa pihak di sebelah Sabah dan Sarawak yang merasakan perhatian yang diberikan tidak mencukupi dalam pembangunan negara, seperti yang kita dengar dibahaskan oleh beberapa rakan-rakan ahli parlimen baru-baru ini. Jadi saya melihat bahawa kerajaan pusat patut mengambil peluang dengan adanya Labuan sebagai wilayah persekutuan yang di kawasan Malaysia Timur ataupun di sebelah Borneo, maka kerajaan pusat patut mengambil peluang untuk membuktikan bahawa kerajaan pusat tidak mengadakan kawasan tersebut seperti yang diperkatakan, walaupun ianya tidak benar. Kita dapat melihat yang begitu besar diturunkan
di Sabah dan Sarawak. Tetapi ianya boleh diperbaiki dengan kita mengambil peluang untuk membangunkan Labuan. Labuan diserahkan kepada wilayah persekutuan, kepada kerajaan pusat sebagai wilayah persekutuan. Sebenarnya dengan objektif ataupun dengan tujuan supaya ianya dijadikan sebagai satu pusat pembangunan, pusat perbandaran, yang kalau kita ada Kuala Lumpur di sebelah sini, maka sepatutnya kita ada Labuan di sebelah sana. Dan jauh lebih maju rancak pembangunan sejak ini dijadikan wilayah persekutuan. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, ini adalah peluang. Sepatutnya kita lonjakkan dengan berganda, dan pembangunan itu akan memberi manfaat kepada bukan sahaja rakyat Malaysia di Labuan ataupun rakyat mana-mana yang akan berhijrah ke Labuan mengambil peluang, tetapi seterusnya akan memberikan limpahan ekonomi ke Sabah dan Sarawak. Labuan ini sebenarnya mempunyai banyak kekuatan. Ia terletak di satu lokasi yang begitu strategik. Memang pun dari dulu Labuan ini adalah sebuah pelabuhan, dan memang pun Labuan potensinya adalah untuk menjadi pusat logistik ataupun logistical hub, di mana pada masa ini memang ia sedang rancak membangun. Alhamdulillah disebabkan oleh aktiviti minyak dan gas yang rancak di kawasan perairan daripada utara Borneo sehinggalah ke pantai timur Semenanjung, di mana Labuan mempunyai lokasi yang begitu baik. Dan pada masa sana dia juga adalah sebuah pelabuhan bebas cukai, maka pembangunan jadi begitu rancak sehinggalah dapati banyak dengan izin bottleneck, kekangan-kekangan yang mana kalau dibiarkan ia akan sahaja merugikan Labuan, tidak mencapai potensinya, tetapi ia juga akan merugikan negara. Jadi sepatutnya mengambil peluang dengan menjadikan Labuan sebuah pelabuhan utama yang akan menjadi hub kepada pelabuhan-pelabuhan lain di sebelah Malaysia Timur. Kalau kita ada pelabuhan Kelang di sebelah sini, kita ada, patutnya ada pelabuhan Labuan di sebelah sana. Jadi pelabuhan yang ada sekarang adalah pelabuhan yang sudah berdekad-dekad, yang mana ianya sudah menjadi begitu sesak dan ianya perlu dibangunkan semula di kawasan yang lebih sesuai. Dan kalau kita ingin menjadikan Labuan sebagai pusat logistik, maka sudah tentu pelabuhan-pelabuhan itu sebuah pelabuhan yang akan memberikan khidmatnya bukan sahaja untuk Labuan tetapi untuk seluruh rantau, terutamanya selatan Sabah. Jadi maka dengan itu, Datuk Seri Speaker, Labuan perlu dihubungkan dengan kawasan yang terdekat di pulau ataupun di pulau utama itu. Ianya bukannya jauh sangat pun daripada Labuan ke sebuah pulau di antara Labuan dengan Sabah ini, cuma 5 km. Dan daripada pulau Daat ke pulau ke Menumbuk cuma 2 km. Satu jarak yang sangat pendek, tetapi manfaatnya begitu besar, bukan sahaja untuk memudahkan orang menyeberang, yang mana di Labuan yang mempunyai penduduk 100,000 orang sekarang ini, sebenarnya 30,000 adalah mereka yang datang daripada Sarawak, yang mana ingin cross ataupun balik ke kawasan masing-masing di masa hujung minggu, ataupun sehingga membuatkan Labuan sekarang mempunyai 3 feri
dan akan datang lagi dua seri dalam pembinaan. Jadi bayangkanlah betapa pentingnya perkataan tersebut. Itu sebenarnya baru sebahagian daripada keperluan jemaatan. Yang lebih penting adalah untuk merealisasikan labuan itu sebagai pusat logistik, di mana pelabuhan ini akan menjadi pelabuhan kepada Kuala Lumpur, pelabuhan kepada Lawas, Sipitang, Beaufort. Kawasan-kawasan yang sebetul ini juga akan secara automatik mempunyai airport, di mana labuan sudah mempunyai airport, dan airport ini sepatutnya adalah untuk semua, dan ini akan memberikan limpahan ekonomi yang baik kepada seluruh kawasan ini. Termasuklah pembangunan yang rancak akan berlaku di seberang sebelah dan Kuala Penyu, di mana di labuan sekarang ini kita mempunyai kekurangan perumahan dan harga hartanah yang begitu tinggi, dan dengan adanya jembatan ini maka kawasan di seberang akan dapat memberikan alternatif dan membuatkan harga hartanah juga akan transfer ke sebelah sana, seperti yang berlaku di seberang Perai ataupun Johor Bahru. Dan seterusnya di labuan kita perlukan bermacam-macam pembangunan yang akan membolehkan labuan itu menjadi pusat pembangunan kepada seluruh Kelantan. Termasuklah juga sepatutnya labuan yang mempunyai industri shipyard ataupun pembuatan kapal dan juga pembaikan kapal, repair and building of ship and repair of ships, di mana labuan shipyard ini adalah satu limbungan kapal yang kalau tidak silap saya adalah yang kedua terbesar ataupun yang ketiga terbesar dan yang terbesar di Malaysia Timur. Jadi ia perlu di sekarang ini, apa yang kita perlukan adalah untuk industri mana cluster of industry ataupun sokongan-sokongan kepada industri ini akan dapat membangun, sekiranya shipyard ini diberikan sokongan awal ataupun sokongan dengan memberikan kerja yang konsisten. Jadi saya lihat MINDEF ataupun Kementerian Pertahanan yang mempunyai capital ships yang perlu di maintain, perlu dibahagi dua, separuhnya perlu dibuat di Lumut dan separuh ini sepatutnya dibuat di labuan, dan ini akan membolehkan industri itu akan berkembang di labuan, dan seterusnya shipyard ini akan menjadi lebih kompetitif dan berdaya saing, dan seterusnya ia akan satu industri yang akan dapat membantu pembangunan minyak dan gas, di mana di labuan adalah di antara tempat yang rancak untuk logistik ataupun fabrication dan sebagainya. Jadi ini adalah satu sebenarnya keputusan yang perlu dilihat oleh kerajaan, dan secara untuk defense pun ini juga adalah satu langkah yang strategik, di mana capacity untuk membaiki dan membuat kapal itu ada satu di Semenanjung dan ada satu di Malaysia Timur, dan sekarang ini trade itu nampaknya lebih di Malaysia Timur. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang amat penting yang saya berharap kementerian yang terbabit kena memberi perhatian yang sewajarnya. Dan labuan juga sepatutnya layak diberi sebuah universiti, full-fledged university. Sebab orang Sabah kata, Datuk Seri, kita bagi labuan dulu free of charge. Oh, banyak kena bayar. Jadi sebenarnya mereka ingin melihat yang mana keputusan menyerahkan labuan itu kepada federal government adalah sesuatu keputusan yang berbaloi. Kita bukan tidak bersyukur, kita amat bersyukur, tetapi ini adalah sesuatu yang amat penting yang akan membuatkan orang Sabah dan orang Sarawak merasa perhatian seadanya diberikan. Jadi untuk kita membangunkan seluruh kawasan Sabah dan Sarawak yang begitu luas bukan senang, tetapi kita perlukan pembangunan di satu kawasan urban yang mempunyai potensi
mereka-mereka yang ingin belajar, mereka-mereka yang ingin bekerja, mereka diberi training, mereka diberi tempat dan seterusnya tentu ada limpahan ekonomi di mana peluang-peluang pekerjaan dan peluang-peluang perniagaan akan terus dapat dikecapi oleh rakyat Malaysia di sebelah sana. Labuan yang mempunyai penduduk seramai 100 ribu orang sekarang ini, sebenarnya juga kita memerlukan college community. College community pun ada, mudah-mudahan akan dibuat dalam rancangan Malaysia yang ke-11 dan maktab perguruan. Dan lepas itu juga kita sebenarnya sebagai sebuah Labuan ini adalah defense base, Air Force Base. Air Force Base di mana ianya adalah satu pangkalan yang memberi sokongan kepada ISCOP. Jadi sebenarnya sebagai sebuah pangkalan tentera udara, ia juga adalah kawasan yang sensitif kepada security threat. Jadi saya melihat sepatutnya Labuan juga diberikan satu batalion supaya bukan sahaja kita boleh back front line di ISCOM, tetapi juga kita mempunyai kekuatan yang cukup di ground supaya kawasan yang sensitif ini, yang di mana bukan sahaja dia kawasan Air Force, tetapi mempunyai aset-aset ekonomi yang banyak, supaya ia terus menjadi kawasan yang dilihat mempunyai security yang tinggi dan ianya adalah sebagai deterrent kepada percubaan-percubaan mungkin akan dibuat oleh musuh. Selain daripada itu juga, Labuan sebagai pulau pusat minyak dan gas, pusat kewangan antarabangsa, saya lihat di antaranya dan memang pun adalah satu yang amat ditunggu-tunggu oleh penduduk Labuan, rakyat Labuan, adalah sebuah hospital pakar yang cukup. Buat masa ini sudah pun jabatan belum dibuat, rakyat terpaksa bergantung kepada sebuah hospital yang cuma minor pakar katanya. Yang mana ramai masih terpaksa di refer ke Kota Kinabalu untuk sakit-sakit yang tertentu, dan mereka terpaksa terbang. Yang tidak mampu terbang, mereka terpaksa melalui boat, ferry, bus dan sebagainya. Kepada orang yang dah tua ataupun sudah sakit, ini adalah sesuatu yang amat membebankan dan berat. Dan saya difahamkan juga klinik kesihatan ini, dia punya rasio 50 ribu penduduk, satu klinik kesihatan. Labuan 100 ribu penduduk, masih satu juga klinik kesihatan. Jadi kita perlukan sebiji lagi, sebiji lagi untuk Labuan klinik kesihatan. Dan untuk memastikan potensi sebagai logistical hub, sebagai hub minyak dan gas di Labuan, kita perlukan beberapa jalan-jalan baru untuk membolehkan kita membuka kawasan-kawasan perindustrian. Ianya sudah pun dipohon ke Kementerian Kerja Raya, dan saya dengar Kementerian Kerja Raya pun memang bersetuju ianya diadakan, tetapi masih menunggu keuangan daripada APU. Jadi saya berharap kalaupun tidak 2015, saya dah diberitahu bila tidak diberi di tahun 2015, maka tahun pertengahan 2011 patutnya ianya diberikan. Kalau tidak, sewa tanah perindustrian di Labuan akan terus menjadi sesuatu yang menjadi kemarahan kepada syarikat-syarikat sama ada daripada tempatan ataupun daripada luar negeri yang terpaksa menyewa dengan begitu tinggi di Labuan. Mereka terpaksa berada di Labuan, di sanalah dia punya dan mereka sudah mempunyai kontrak-kontrak dengan syarikat-syarikat minyak, cari gali dan sebagainya. Dan untuk Kementerian Sumber Manusia, Labuan kita mempunyai sebuah ILP yang sudah dikonvert menjadi ILP oil and gas, dan ianya memang kapasitinya sudah tidak dapat menampung permintaan. Dan yang kita harapkan adalah untuk Kementerian Sumber Manusia supaya memiliki kapasiti. Kalau boleh sebenarnya kita ada tanah 3 ekar yang bersebelahan dengan ILP ini supaya diambil alih, dan perancangan pembesaran
terus diadakan secepat mungkin. Ya, dan habiskan yang okey, sebelum saya mengakhiri ucapan saya, Datuk Seri Speaker, juga penting puan yang kekurangan rumah, terutama kepada mereka yang berpendapatan rendah. Terima kasih kepada KPKT yang telah merumuskan satu pakej PPR, tetapi sebenarnya ini jauh daripada cukup. Kita perlukan PPR di sewa juga sebenarnya. Yang juga nelayan, pekerja-pekerja bawahan yang tidak mampu, harga rumah menjadi terlalu tinggi disebabkan kekurangan tanah dan permintaan yang tinggi disebabkan oleh kerancakan pembangunan ekonomi pada masa sekarang ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Seri Speaker, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.